Hai hai hai. Assalamualaikum. Good afternoon for everyone everybody. Hello, welcome back to my channel Sunifah. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Semoga kabar Anda baik-baik saja. Begitu pula dengan keadaan Sunifah di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Snoopy Park Shatin. Kali ini saya berada di Snoopy Park. Kalian bisa lihat ya di sini tuh banyak banget sekali orang pada liburan, terutama itu buat anak-anak kecil ya kawan. Tuh tempatnya indah banget. Di sini tuh udah menunjukkan pukul jam 11 lebih 10 menit ya waktu luar negeri. Sedang panas-panasnya di sini. Tuh banyak sekali. Banyak cece-cece juga yang pada liburan di sini juga. Tempatnya sungguh indah. Kalau dipandang mata serta menyenangkan tempatnya. Tuh jam 11 lebih 10 menit ya waktu luar negeri. Tuh lihat tuh di sini tuh ada nampan atau perahu kecil buat anak-anak kecil ya. Tuh bagus banget kan pemandangannya tuh di sini tuh. Bagus kan tempatnya tuh lihat. Tuh. Semua elok dipandang mata. Nih udah mulai anak-anak kecil sudah bermain dengan nampan kecil tuh. Bagus banget tuh. Bolehlah kalau kalian punya anak-anak kecil, bolehlah dibawa sini tuh di tempatnya tuh di Satin Newton Plaza ya, tentunya di Hong Kong nih. Begitu ramai, tempatnya menyenangkan. Tentunya asik banget bukan? Asik banget dong tuh. Kita bisa naik nampan. Kita bisa jalan-jalan juga nih di sini banyak-banyak teman pula. Kita liburan, kita nikmati liburan di sini. Kita tengok selanjutnya. Nah, tuh. Pokoknya happy banget nih. Aduh, aduh deh. Ini nomor yang 5. Aduh. Ya, maklum namanya juga anak-anak ya. Kita bisa goyang kanan, bisa goyang kiri. Ya, begitulah namanya anak-anak. Tuh, ini foto-foto saya. Tuh, asik banget kan fotonya. Tuh, bagus. Cukup sekian video dari Sunifah ya. Apabila Sunifah punya salah, Sunifah minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon next time. Bye-bye.